Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan hari ini berjudul Terjemahan Ibu. Bacaan Alkitab diambil dari Ezra 9 ayat 5-15. Nats pembimbing hari ini diambil dari Ezra 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Empat orang pendeta sedang membahas keunggulan berbagai terjemahan Alkitab. Yang satu menyukai suatu versi tertentu karena kesederhanaan dan keindahan bahasa Inggrisnya. Yang lainnya lebih menyukai sebuah edisi yang lebih ilmiah karena lebih mendekati naskah asli bahasa Ibrani dan Yunani. Namun, yang lainnya lagi menyukai sebuah versi kontemporer karena kosakatanya yang modern. Pendeta keempat terdiam sesaat, lalu berkata, "Saya sangat menyukai terjemahan ibu saya." Ketiga pria lainnya terkejut dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau ibunya juga telah menerjemahkan Alkitab. "Ya," jawabnya, "ibu saya menerjemahkannya ke dalam hidup dan terjemahannya itu adalah terjemahan paling meyakinkan yang pernah saya lihat." Daripada membahas terjemahan mana yang lebih disukai, pendeta ini justru mengingatkan mereka bahwa seharusnya pusat perhatian yang terpenting adalah mempelajari firman Allah dan melakukannya. Ini merupakan prioritas utama kehidupan Ezra. Sebagai seorang ahli kitab, ia mempelajari Taurat, menaatinya, dan mengajarkannya kepada orang-orang Israel. Sebagai contoh, Allah memerintahkan umatnya untuk tidak melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang menyembah dewa berhala. Ezra mengakui dosa bangsa Israel kepada Allah dan menegur orang-orang Israel yang kemudian bertobat. Mari kita ikuti teladan Ezra dengan meneliti firman Allah dan menerjemahkannya ke dalam hidup. Tafsiran Alkitab yang terbaik adalah ketika seseorang mempraktikkannya.
jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.